Perjalanan dari Tantui menuju ke Kota Jawa, Kota Ambon. Gas. Jadi teman-teman, ikuti beta perjalanan kali ini. Kota Ambon di malam hari itu paling bagus sekali. Jadi ini beta mau menuju ke Kota Jawa, tapi beta ada singgah di Tantui situ untuk beli kacang deng beli jagung rebus dolo. Katong yang sering lewat sini pasti baku dapat deng mas-mas yang bajual jagung deng kacang ini. Betul kaseng teman-teman. Ini teman-teman, setelah beta selesai beli jagung deng kacang, akhirnya katong lanjut jalan menuju ke Kota Jawa. Ini sudah Ambon pung malam hari. Katong pas ada di muka Mako Brimob Polda Maluku. Anggota Brimob komen dolo. Kasapa yang mau pung pai tua Brimob bisa komen. Ini teman-teman salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Dia pung nama MCM atau Maluku City Mall. Lumayan ramai juga di sini. Jadi teman-teman, beta pung konten TikTok itu terkenal dengan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi begitu sudah, karena kesibukan jadi beta mencoba buat konten yang lebih informatif lagi buat teman-teman. Tapi konten pertama itu juga bisa memberikan informasi buat teman-teman, karena banyak yang respon positif buat beta pung konten sebelumnya itu yang sekarang beta ada bikin ini. Ini teman-teman, katong sudah ada di atas JMP. Ini sudah jembatan Merah Putih, jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Jadi teman-teman, jembatan Merah Putih ini pada saat diresmikan itu akhirnya menjadi salah satu ikon dari Kota Ambon sendiri. Jadi kalau teman-teman dong lewat sini, pasti dapat lihat pemandangan yang indah, dapat lihat Teluk Ambon dan dapat lihat sebagian sudut Kota Ambon. Ini teman-teman, katong sudah jalan turun dan di sebelah kiri itu ada salah satu kafe yang lumayan terkenal dan banyak beta pun rekan-rekan advokat pengacara itu nongkrong di sini. Itu tadi kalau katong belok kiri menuju ke rumah 3. Ini teman-teman bisa lihat kantor atau rektorat dari Universitas Pattimura. Jadi Universitas Pattimura ini merupakan kampus universitas negeri terbesar di Kota Ambon di Provinsi Maluku. Ini katong sudah ada di Jalan Bundaran Yohanes Laimena. Ada tadi katong bisa lihat itu ada toko buku Dian Pertiwi dengan ada juga swalayan tempat pembelanjaan di situ teman-teman. Ini teman-teman, katong lanjut berjalan. Ini ada salah satu tempat pusat perbelanjaan yang baru dibangun, dia pun nama Oasis. Lanjut teman-teman, jalan sejauh itu di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat ada KFC Rumah 3. Dan dari jembatan itu katong dapat Politeknik Negeri Ambon. Jadi teman-teman, ini kalau sudah dapat jembatan ini berarti katong sudah dekat dengan Kota Jawa sudah. Siapa yang kuliah atau lulusan dari Politeknik Negeri Ambon bisa komen dulu. Itu kemarin Politeknik Negeri Ambon lumayan terkenal juga dengan skandal kasus korupsi yang terjadi di kampus itu. Ini teman-teman, katong pas di muka Wailela Cafe dengan Cafe Teluk Ambon. Itu dua cafe yang lumayan besar dan lumayan terkenal di Kota Ambon juga. Ini katong pas ada di muka Polsek Teluk Ambon dan dia punya muka itu ada salah satu rumah yang bagus. Ada yang tahu itu siapa pun rumah bisa komen dulu. Ini teman-teman, beta sudah sampai di Kota Jawa, beta parkir motor lalu mau cari tempat duduk lalu nongkrong sebentar. Jadi teman-teman, banyak sekali pilihan jajanan untuk ngemil teman-teman pada saat datang nongkrong di sini. Yang penting siap uang saja, pasti teman-teman dapat jajanan-jajanan enak dan bersih di sini. Jadi teman-teman bisa lihat karena kendaraan lumayan ramai di sini, jadi beta mau menyeberang saja paling setengah mati. Kota Jawa ini dia jadi unik karena katong pada saat nongkrong di sini nongkrongnya pas di atas talit pinggir pantai, dan pada saat nongkrong di sini bisa lihat pemandangan Kota Ambon di malam hari. Dan juga dia punya harga jajanan di sini lumayan terjangkau. Makanya banyak mahasiswa yang memilih untuk nongkrong di sini. Jadi ini teman-teman bisa lihat sedikit tampilan dari lapak-lapak yang menjajakan berbagai macam jenis jajanan perkatong yang nongkrong di sini. Ini teman-teman bisa lihat pemandangan Kota Ambon di malam hari, paling enak makan jagung begini.
Terima kasih teman-teman sudah ikuti Beta Pung video sampai selesai. Kalau teman-teman suka dengan Beta Pung video, bantu Beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen katong buat video tentang apa lagi. Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati.